Buat apa kita takut sama setan? Pocong! Kenapa lu? Galau banget? Abis diputusin cinta ya? Cie cie. So tau lu. Diem aja lah kalau kagak tau permasalahannya. Jangan marah dong kalau emang enggak. Cabut dulu ya. Capcus. Eh, hati-hati lu. Di depan ada orang sarap. Serem kan gue? Lo aja yang pocong takut sama gue, apalagi orang. Sedih lo. Ketawa. Mau balik lagi dia ya. Kun. Kunyuk. Kuntilanak. Betul. Kuntilanak. Bedak gue tebel banget nih. Bibir gue juga terasa tebal. Siapa sih yang make-upin gue? Emang Eke pikirin, tugas Eke kan udah selesai. Pas banget udah begitu. Kalau pengen ganti, ya tamu persenanya dong. Emang lu siapa? Emang Eke pikirin tuh. Jang, obatnya jang. Pocong. Guys, akhirnya gue berhasil menakuti manusia. Cuekin sih, memang gue kurang serem. Tahun tahun. Mampus lu, gua takutin beneran. Iya, gua kan pocong. Harusnya kan gua lompat-lompat. Pocong gitu loh. Thank you.
Ih, ini malam lapar amat ya. Cari makan gratis ah. Ada tukang sate noh. Samperin ah. Satenya bang, 20 tusuk GPL ya bang. Aduh, apa itu GPL? Gak pakai lama bang. Gak tahu ih. Oh iya neng, tunggu. Nih neng, satenya udah jadi. Kukuk, kuntilanak. Lumayan, yang punya pingsan. Lu kunti beneran bukan sih? Beneran bang. Ah bohong, gak percaya gua. Ih, beneran bang. Bohong, mau gua bacok lu. Ampun bang. Pergi gak? Ampun. Yang dibunuh itu. Ah, lu. Emang nama Rahayu atu doang? Diem lu ah, biar gua yang ngomong. Neng, kalau neng kemalaman, neng nginep aja yuk di rumahnya abang. Mau? Yuk. Eh, jangan main tinggalin aja lu. Gimana nasib gue nih? Heh, apaan sih lu? Kalau mau yang anget-anget, tidur tuh sama kompor. Tolong, Kun, kuntilanak, bang, tolong bang, ada kuntilanak bang, belakangnya bolong, banyak belatungnya bang, ih, serem bang. Ah, masa sih, kalau begitu sama dong? Sama bagaimana? Gue juga ketabrak kereta, moga gue sampai anjlok. Setan, tolong! Neng, kita duduk dulu yuk. Ngapain, Bang? Abang, ada perlu bentar. Jangan, Bang. Nanti dilihat orang. Gak ada orang. Tenang aja. Kenapa, Bang? Ingat-ingat, namanya Rahayu itu kan gadis kembang desa yang matinya terbunuh. Iya ya, benar juga ya. Tuh orang cari duit sampai segitunya ya. Ini pakai kostum badut. Ini pakai kostum pocong ya. Hei, Cong. Sini, duduk dulu, ngaso. Makasih, Bang. Udah dapat setoran, Bang? Baru juga keluar, ini juga lagi nungguin temen. Nah, itu temennya nongol. Kayak setan beneran. Eh, gue cari-cari, ternyata lo di sini, malah ngerumpi lagi. Bukan ngerumpi, Po. Kasian dia seharian, belum dapat setoran. Minum dulu deh, nih, biar seger. Ngomong-ngomong, kostumnya bagus juga. Beli di mana?
Kita setan beneran, Bang. Kagak percaya, kagak takut gua. Kita setan kesiangan. Sumpah dah kesamber angkot kalau bohong. Ah. Kagak percaya. Udah dikasih baik malah nakut-nakutin. Pergi enggak lo? Kalau enggak pergi gua getok. Iya, Bang. Ampun. Ampun, Bang. Aduh. Aduh. Sorry, Pak. Buruan ah. Ribet banget sih lo. Semua orang di sini sudah tahu, dulu di sini ada kembang desa yang mati dibunuh oleh 3 berandalan. Oh, gitu. Terus berandalan itu ketangkep enggak? Bukannya cuma ketangkep, Bang. 3 berandalan itu mati dibunuh oleh arwah Rahayu yang matinya penasaran. Iya, kalau ketemu itu 3 berandalan, gua bikin mampus tuh 2 kali. Eh, apaan tuh? Kayak pawai 17-an. Bos, apaan sih lu? Jalan lu. Ngapain? Kan gua bosnya, mau gua. Bos, sesama pocong harus saling konsisten. Ayolah kita rejek bareng. Ayo. Iya ya. Yuk. Siapa yang mau bunuh gua 2 kali? Tahu, kita pakai kita lu, pabus lu semua. Ampun, Cong, bukan gua yang ngomong, Cong. Temen gua yang ngomong, Cong. Jaga semua. Cepet lu bangun lu, siuman lu. Cepet bangun, siuman. Cepat bangun siuman lu. Ayo bang, gua udah siap nih. 1, 2, 3.